Kita ke informasi lain, puluhan warga Taman Sari Kota Bandung yang menolak dan mendukung proyek pembangunan rumah deret mendatangi kantor pengadilan Tata Usaha Negara Kota Bandung pada Selasa siang. Kedatangan warga itu untuk mengawal sidang kasus gugatan warga terhadap pemerintah Kota Bandung terkait proyek pembangunan rumah deret. Dari 197 kepala keluarga, tinggal 16 kepala keluarga yang menolak proyek pembangunan rumah deret. Puluhan warga Taman Sari Kota Bandung menggelar aksi unjuk rasa mengawal jalannya persidangan kasus gugatan proyek pembangunan rumah deret di Pengadilan Tata Usaha Negara Jalan Diponegoro Kota Bandung Selasa siang. Warga Taman Sari mendesak Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN agar menolak gugatan proyek pembangunan rumah deret dan meminta kepada pemerintah Kota Bandung agar segera melanjutkan pembangunan rumah deret. Warga Taman Sari menilai permasalahan yang sebelumnya terjadi antara warga Taman Sari dan pemerintah Kota Bandung telah terselesaikan. Dan kini hampir seluruh warga Taman Sari mendukung proyek pembangunan rumah deret. Yang kontra ada 4 lagi ya Pak? Ada 4, nah, ada 4 orang. Ada upaya nggak Pak untuk mengajak mereka atau mereka tetap sendirian? Dari awal kami tentu saja sebagai warga mencoba untuk selalu konsolidasi dan memberikan artinya itu penanaman pengertian kepada mereka, bahkan walaupun bagaimanapun mereka adalah saudara kami. Sementara itu di waktu yang bersamaan, gabungan antara mahasiswa dan sebagian warga Taman Sari yang menolak proyek rumah deret menggelar unjuk rasa tandingan di depan PTUN Bandung. Warga yang menolak menuntut agar PTUN mengabulkan gugatannya dan meminta Pemkot Bandung agar mengevaluasi proyek pembangunan rumah deret. Tony Oktora, Bandung.